Ini dulunya ex PT PAT untuk trayek Medan Takengon ataupun Takengon Medan. Sekarang udah jadi milik PNTO. Ada yang tahu nggak teman-teman gimana kabarnya Scania milik PT PAT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Garnis Bus Channel. Ya teman-teman, untuk siang hari ini Minggu tanggal 28 November 2021, ini kita tepatnya berada di Lamsayun Aceh Besar. Nah teman-teman, ini ada yang terbaru. Bukan yang terbaru sih, ini melainkan menggantikan unit atau batangan Bang Wan Brekeli. Ini dulunya ex PT PAT untuk trayek Medan Takengon ataupun Takengon Medan. Sekarang udah jadi milik PNTO, menggantikan trip PNTO Legend yang beberapa waktu lalu mengalami musibah. Ini sekarang jadi batangan Bang Wan Brekeli. Warnanya cukup menarik ya. Nah di sana ada New Pelangi yang udah lama kali nggak jalan. Ini ada Royal berangkat jam 8 malam. Oke teman-teman, yuk kita lihat di sekelilingnya. Jadi tadi malam baru perdana jalan dari Medan menuju Banda Aceh. Nah ini tampilan untuk interiornya. Nah teman-teman, untuk livery yang beginian ada dua unit milik PT PAT. Yang satunya lagi berbodi Jetbus 3. Nah ini hanya ditutup pakai stiker biasa teman-teman. Mungkin nanti akan dibenahi lagi. Ada yang tahu nggak teman-teman gimana kabarnya Scania milik PT PAT? Beberapa bulan yang lalu lagi proses pengecatan di Medan ya, tapi sekarang nggak tahu bagaimana kabarnya. Nah jadi nanti malam akan kembali mengisi trip PNTO Legend yang sebelumnya absen beberapa malam ya. Jadi nanti malam ini akan kembali mengisi trip dari Bato. Nah ini untuk depannya masih lumayan cakep. Oke teman-teman, sekian dulu vlog kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe,